Kumerahan. Gerakan demi gerakan, loncatan demi loncatan, gerak tipu tapu lalai. Dari baru merah mengepung pun tiba. Dioles ke kanan di laut menjang kedua. Dibiarkan kembali 7-3 besarnya. Sekarang satu persatu adu besar. Nampu kaki mereka barit merah. Akan merupakan pertahanan dan kalah diketat oleh sang rekor. Juga di sana kembali. Yang ketiga, saudara-saudara, kembali mandas usaha di tengah perjalanan dari arek-arek sang balok merah. Kembali serang balik akan datang oleh sang rekor. Kedua pemain sudah berada di luas yang pertama. Dibantu nomor punggung tiga, staf memberikan serangan. Loncatan demi loncatan. Kembali berakhir oleh sang rekor. Terlepas kembali dua pemain. Dari setor pertama sudah berada di luas minggang ketiga. Disusun rekannya di luas minggang pertama nomor punggung sembilan. 1, 2, 3, 4 pemain sudah berbondong-bondong ke belakang menuju ke sepinggang paling terakhir di ujung timur sana. Pembuka sekarang satu persatu ada lezat akan mengobrol abu kembali di sepinggang kedua sang rekod itu telah dikena sentuh oleh sang garis merah. Kembali pembas usaha di tengah perjalanan dari sang arek-arek rekod pada sore kembali serangan balik akan dilakukan oleh barit merah. Barit merah yang sanggup kembali mengukur out terlepas satu kembali nomor punggung 29 peluru dari barit merah. Wah, terlepas satu kembali nomor punggung 17 sudah berada di pinggang ke-6 di sana. Gerakan demi gerakan lancaran tetap dilakukan oleh sang barit merah nomor punggung 7. Begitu tenang kembali dibiarkan di pinggang pertama. Sekarang sudah berada di pinggang kami terakhir di ujung timur sana. Penjagaan yang sangat ketat dari logo akhirnya bocor kaki di tengah. Serangan yang bertubi-tubi tetap dilakukan oleh sang barit merah. Kembali oleh sang rekrut. Serangan kembali akan dilakukan oleh sang rekrut. Dua pemain sudah berada di mesin yang pertama nomor punggung 3 dan 01. Loncatan demi loncatan, gerakan demi gerakan. Total terlepas satu kembali nomor punggung 10 di sana. Terus bersama dengan nomor punggung 6 dan 3 di kotak yang pertama. Kembali nomor punggung 9 telah meloloskan diri dari mesin yang pertama sudah berada di mesin yang ketiga. Kembali serangan dari sang rekor. Penjagaan yang sangat ketat dari barit merah akhirnya kucar kacir karena pertahanan yang bertubi-tubi ditandakan oleh sang rekor. Kembali berani dan sanggup mengucar kacirkan yaitu penjagaan yang sangat ketat dari barit merah. Akhirnya, tiga pemain sudah berada di lapangan yang pantai di ujung timur sana. Membuka rekor akan kembali ke tempat semula di lapangan yang pertama di ujung barat kiri. Kembali serangan demi serangan, kembali lanjutan demi lanjutan dan yaitu gerakan demi gerakan di sana tetap dilakukan oleh sang rekor nomor punggung 9. Kembali di sana memberikan lanjutan demi akhirnya satu pemain dari sang rekor juga berada di lapangan yang ketiga. Mau kembali ke tempat semula, membuka gerakan rekor akan merebut tahanan. Tinggal dua langkah kembali sang rekor. Dua lampu merah menghadapi nomor punggung 7. Membuka di belakang di sana tetap kembali dihancurkan. Dibobrak kebrekan bendera maju ke depan. Hei, tolong nih. Sang balet merah akan mengalami menerintai perjalanan sang rekor.
oleh itu pendapatan yang telah dikatakan oleh Samaritno kembali dikukar-kakirkan di sektor tengah di sana kembali nomor punggung 7 tetap memberikan lancatan demi lancatan gerakan demi gerakan tetap dilakukan oleh Samaritno. Budi apa yakin? Budi akan menambah keunggulan pada Surani di babak pertama. Lerek ke Budi. Namun tinggal 2 langkah Kin. Kembali Kin. Kin. Lerek Budi. Yo. Dinas tengah tengah tetap memberikan loncatan demi loncatan gerak tipu loncatan tidak dilakukan oleh Sakretno. Akhirnya tetap dikejar kejarkan Sakretno yang berani. Akhirnya sayang sejuta sayang saudara-saudara dinas pindang kedua Sakretno telah disentuh oleh sang baret merah kembali kendaslah usaha dari Sakretno di tengah perjalanan kembali serangan balik akan dilakukan. Dibiarkan kembali oleh yang musim pertama yaitu nomor punggung 73 di sana memberikan satu demi satu gerakan demi gerakan adik SMA di akhirnya baliknya akan berada bertahan dan lanjut sekarang sudah berada di sembilan enam saudara-saudara. Oh kita tahu tangan yang beri jumlah. Oh penonton mana serangan kembali serangan demi serangan akan dilakukan oleh sang bayak merah nomor punggung 7 di sana akan memberikan loncatan loncatan demi gerakan tahu akhirnya kembali serangan demi serangan yang selalu dibutuhkan gerakan yang selalu ketat dari rekor akhirnya dibutuhkan oleh Barik merah yang sanggup dan berani menerobos pertahanan dan telah dilakukan oleh Rekoreko kembali di sana. Salam saudara-saudara dinas bintang paling terakhir di ujung timur yaitu sang suruh dari Bang Rekoreko telah menerobos itu. Kenapa? Serangan balik tak berdakwa oleh sang rekor di sana nomor punggung 3 memberikan loncatan gerakan demi gerakan tetap berdakwa oleh sang rekor akhirnya di sana 1-2-3 pemain terakhir punggung-punggung menuju belakang di los pinggang paling terakhir di sana hidup pinggang pertama tamer namun dibiarkan kembali sang rekor nomor punggung 9 sekarang adu bersatu adu nasi mampukah dilempar sang rekor akan mengebrak abri pertahanan akhirnya di los pinggang kedua saudara-saudara di tengah perjalanan serangan balik akan dilakukan oleh Imam kembali gerakan demi gerakan gerak tipu bayangan air masuk dari sembarang lagi Erhan berada di lengan tenang dari satu tempatnya di sana namun akhirnya dinas bintang pertama sanggup dan berani dari kira mengejar akhirkan penjagaan yang sangat ketat dari sang rekor dua pemain dari sembarang Fira Haji Erhan sudah berada di tempat yang ketiga dibiarkan kembali Haji Erhan hingga satu mengangkat kembali
Ayo Pojola, Rambi. J, J, Batam J. Tak bisa. Pada suara ini 1-0 atas Barat Merah. Pada suara ini bisa kembali. Dan ini akan datang oleh Sengreka. Terlepas dua pemain di sana. Her, her. Kembali serangan dari Sengreka. Di sana berpukul. Kita sudah berada di sepinggang panggung terakhir. Mampuka di sana. Namun setelah Sengreka telah memberikan balangan demi balangan. Loncatan demi loncatan. Loncatan yang sangat tajam dari Barat Merah akhirnya putar kacir. Dikarenakan serangan bertubi-tubi. Tetap dilakukan oleh Sengreka. Nomor punggung 6 di sana. Hei, balik nih. Dua langkah kembali Sengreka. Menghadapi Barat Merah. Mampuka Firenta. Nomor punggung 14. Menambah keunggulannya pada sore hari ini 1-0 atas rekor yaitu Barat Merah pada sore hari. Kembali tetap melakukan goyangan demi goyangan, gerakan demi gerakan, loncatan demi loncatan melakukan oleh sang rekor di resmen paling raya di sana. Di ujung timur sudah berada 6 pemain kembali terlepas di sana nomor punggung 9. Mau kembali ke tempat semula mampukah kau kira sang rekor. Namun nomor punggung 13 sanggup dan berani melintasi yaitu penjaga yang sangat ketat Barat Merah. Oh kembali di sana nomor punggung 6 dan 4. 4 pemain di belakang kita berhut kembali terlepas nomor punggung 6 dengan sang rekor. Mampukah satu langkah kembali. Itu Bapak Anies Sambaya kembali serang balik akan oleh sang balik merah nomor punggung 97 telah meloloskan diri lalu namun serang balik akan melakukan oleh sang mereka nomor punggung 10 dan 11 sudah berada di kolam yang pertama. Loncatan gerakan demi gerakan kita dilakukan oleh sang rekrut nomor punggung 13 di sana. Kita memberikan bayangan ala ilu kita jauh terlepas satu kembali dua pemain dari sang rekrut sudah berada di resmi yang pertama di sana. Disusun rekannya nomor punggung 11 kembali nomor punggung 3 1, 2, 3, 4 pemain sudah berada di resmi di sana. Mampu kapil sang rekrut sekarang adu bersatu adu nesek. Mampu kapil akan tetap mengerak api pertahanan dan kelanjutan diketat oleh sang Barat Merah juga Barat Merah mampu kekirakan mengalami dan berikan perjalanan seorang rekrut nomor punggung 9 di resmen kemur namun nomor punggung 9 telah dikenal sentuh oleh sang Barat Merah usaha dari area rekrut di tengah perjalanan lalu serangan balik dikenalkan oleh sang Barat Merah. Jeneng Batu Boleh, Jeneng Batu Boleh. Kita memberikan loncatan demi nomor punggung 97 terlepas kembali. Di sana 1, 2, 3, 4 pemain selalu di sana di paling ujung berpadu resmen yang terakhir mampu dan sanggup yaitu sang Barat Merah membobol pertahanan yang telah diketat oleh sang Reto kembali sekarang adu lesek mampu kakuta 97 terlepas kembali nomor punggung 17 sana sudah berada di dunia yang paling terakhir di ujung timur kembali mau ke tempat semula mampu kafirannya nomor punggung 33 Haji Erfan Kogunyama dan sanggup berlari mengubah abrik pertahanan yang telah diketat oleh sang Reto. Membuka kiri ke Barat Merah. Akan Sang Barat Merah tinggal lain. Itu kembali satu lagi. Mampu Merah satu kembali. Namun akhirnya
Tinggal satu merah lagi, kau hantar bisa.